Bom Mokhtar Radin dan istrinya Zizi Izzet dilihat selamba sahaja tak ada rasa bersalah walaupun mahkamah mengarahkan mereka membela diri. Ahli Parlimen Kinabatangan Bong Mokhtar Radin dan istrinya, Zizi Izzet Abdul Samad diperintahkan membela diri terhadap tuduhan rasuah dan bersubahat membabitkan pelaburan 150 juta RM Felkra. Hakim Zaini Mazlan, yang membaca keputusan sebulat suara Mahkamah Rayuan, berkata permohonan semakan yang difailkan pasangan itu di Mahkamah Tinggi adalah sama dengan memfailkan rayuan. Ia adalah permohonan interlokutori di sebalik rayuan, kata Zaini, sambil menambah bahawa permohonan sedemikian mengganggu proses perbicaraan. Kami membenarkan rayuan pihak pendakwaan. Keputusan Mahkamah Tinggi diketepikan dan keputusan Mahkamah Session dikembalikan, katanya. Turut bersidang mendengar rayuan itu ialah Hakim Ahmad Zaidi Ibrahim dan Norin Baharudin. Bong Mokhtar, pengerusi bukan eksekutif Felkra didakwa pada 3 Mei 2019 atas dua tuduhan menerima rasuah 2.2 juta RM dan 262,500 RM sebagai dorongan mendapatkan kelulusan agensi itu supaya melabur 150 juta RM dalam unit amanah Public Mutual. Beliau didakwa menerima rasuah daripada ejen pelaburan Nur Haili Madi Abdul Hamid melalui Zizia Izete di Public Bank Taman Melawati antara 12.30 tengah hari dan 5 petang pada 12 Jun 2015. Bong Mokhtar turut didakwa menerima wang tunai 337,500 RM daripada perunding unit amanah Nur Haili Ahmad Mokhtar atas nama Zizia Izete di tempat sama pada 19 Jun 2015. Zizia menghadapi tiga pertuduhan bersubahat dengan Bong dalam melakukan kesalahan yang didakwa. Zaidi, yang mempengerusikan panel hakim, kemudian menetapkan pengurusan kes di Mahkamah Session pada 5 Disember. Pada 2 Sep 2022, Hakim Mahkamah Session memerintahkan pasangan itu membela diri kerana pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima terhadap mereka. Bagaimanapun, pada 7 Sep tahun lepas, Mahkamah Tinggi membebaskan mereka susulan permohonan semakan dibuat di bawah Seksyen 323 Kanun Tata Cara Jenayah, CPC. Dalam keputusan hari ini, Zaini berkata hak untuk mendapatkan perbicaraan yang adil terpakai sama rata kepada pihak pendakwaan seperti juga kepada pihak pembelaan. Membenarkan permohonan semakan pada keputusan prima facie akan mengganggu perbicaraan dan mewujudkan pertimbangan yang tidak dapat ditanggung di mana mahkamah perbicaraan mesti menerima banyak penangguhan untuk membolehkan setiap pihak membuat rayuan. Ini akan menggagalkan perbicaraan, membuang masa dan perbelanjaan awam, dan mesti dihentikan, tambahnya. Zaini berkata penemuan Mahkamah Tinggi bahawa keputusan Hakim Mahkamah Session khilaf dalam memanggil responden membela diri adalah terlalu awal. Beliau juga berkata hakim bicara ditugaskan untuk menganalisis keterangan saksi pendakwaan dan keterangan yang dikeluarkan berdasarkan penilaian maksimum sebelum memutuskan sama ada unsur pertuduhan telah dibuktikan dan kes prima facie dibuat. Ini atas dasar tertuduh akan disabitkan jika tiada bantahan, katanya lagi. Timbalan pendakwa raya Lo Chin Hau, Fadli Zamri dan Maziah Mohaidir mewakili pendakwaan. Peguam M. Atimulan, Ashok Atimulan dan Rida Abdah Subri mewakili Bong manakala Kekumarendran, K. Dev Kumar dan Teh Si Kon mewakili Zizir.